Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sesuai ini kemarin saya akan ngebolong lebah lagi. Tadinya mau sama Kang Iman kembali, cuman Kang Iman saya WhatsApp belum ini. Kebetulan rumahnya dekat dari sini. Ini saya akan mencari jejak lebah ini dari bunga jagung yang lagi mekar. Di sini dikarenakan sangat banyak ini jagungnya. Nanti kita akan coba ada yang pulangnya kemana, karena kemarin udah kelihatan ke sebelah sana ya. Oke, kita ini dulu nih. Sekarang semakin mekar bunga jagungnya dan makin banyak ininya. Oke, ini dia kawan-kawan semua. Di bunga jagung ini sangat banyak si lebah. Lagi subur-suburnya bunga jagung ini. Nanti saya akan coba menelusuri, ini sangat banyak sekali. Banyak yang ke timur juga banyak nih dari sini. Kelihatan, cuman sama kamera nih kebetulan mataharinya ini. Jadi kemungkinan gak akan terlihat sama kamera. Kita akan coba ya kawan-kawan. Ini ada yang pulang kemana aja. Kalau yang ke sebelah sana itu udah mungkin ke ini ya. Kalau ke sana, di sana kebetulan ada rumah warga kemungkinan ini. Ini saya akan melihat dulu yang pulangnya ini. Banyak juga yang ke ini nih, ke arah timur melintas. Tuh kawan, ke sana ada yang datang dari sana dan ada yang pulang ke sana. Kita akan coba ini dulu, menelusuri dulu ke sana ya, teman-teman semua. Mudah-mudahan ketemu nih hari ini. Saya akan mencoba mendekat ke sini. Ini saya udah mendekat. Ada yang muter. Oh, dekat bambu. Tapi melintas sih, bukan keluar dari sininya. Nanti kita akan coba dekati ya, teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menemukan kembali seperti kemarin, gak terlalu susah. Tuh kelihatannya ini memang ada yang dekat melintas nih, teman-teman. Oke, kita akan coba telusuri ke bawah. Oke, kawan-kawan, saya ini dari atas ini kebetulan ada yang bolong. Nah, ini si lebah nih pada datang semua nih kawan-kawan. Ada yang dekat sini nih. Oke nih, saya lagi memperhatikan nih di sini nih kawan-kawan semua. Ini ada yang mendekat masuk sini. Cuman oh, ini ternyata di sini nih kawan-kawan nih. Nih, pada masuk ke sini. Pantesan tadi ada yang menukik ininya. Apa? Ternyata ini di sini ada nih. Nemuin. Ternyata Kang Iman udah duluan ke sini. Ini. Ntar kita zoom dikit nih. Ini banyak yang pada masuk. Nih, lebah ini sangat banyak sekali nih kawan-kawan nih, pada masuk, pada turun, pada keluar masuk ke sana kemari. Ini di sini cuman ini belum dicek. Nanti kita cek. Oke, itu kawan-kawan, saya udah zoom. Kelihatan pada bolak-balik nih. Untuk eksekusinya nanti kita sekalian eksekusi. Ini ke sini. Ada masuk ke dalam, ini ada yang dari sini, ada yang dari sana kayaknya. Ya, pada masuk sebagian dari sini nih, teman-teman nih.
Tuh kelihatan cuman agak backlight juga, terlalu panas. Oke, yang penting udah ketemu. Feeling saya deket bunga jagung, alhamdulillah ketemu nih. Oke, kawan-kawan, kita eksekusi lagi. Ini lebah. Ini takutnya ke sana, kita akan asapi dulu soalnya lobangnya sangat dalam. Jadi kita harus asapi dulu dari sana, dari ujung keluar. Soalnya nggak akan beres nih kalau si lebah masuk ke dalam, sangat dalam nih ininya. Ini lebahnya baru nih, sesuai dengan video yang ini. Pas mencari jejak lebah juga ini baru nih, belum lama nih kayaknya nih. Ini di dalam tanah kembali, di dalam lubang akar bambu ya yang saya ketemukan lagi. Oke, kita eksekusi dulu. Masalah ininya kemungkinan akan sulit nih kawan-kawan, gak tahu nih. Mudah-mudahan gak terlalu sulit. Masih baru, ini baru disimpan anak. Masih baru pisan, Om? Masih baru pisan? Iya. Ini nanggung. Kita pindahkan saja. Ya, itu yang madu deh. Iya, paling baru semingguan ini deh. Madu-madunya sedikit. Tuh anak juga masih gini. Biasa dipasang. Oh, ini kalau mulai emolong dulu. Iya. Ini atas mulai tadi ya, ta? Ah. Nyerang atas mulai tadi. Om itu dia kakun, tadi hasil panen lama, repot. Ini mau kena di dia. Oke kawan-kawan, ininya udah diambil. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang kecil. Ini dikarenakan dieksekusi harusnya dibiarkan dulu karena sarangnya masih agak lembek. Tapi di sini takutnya nanti ada yang ini yang senang mancing, nanti diambil ininya, koloninya bakal kabur, sayang, makanya kita pindahkan. Oke, sekarang kita ini koloninya. Oke kawan-kawan, ini diasapi sengaja soalnya ini mau dibongkar juga cukup masih keras ininya nih akarnya, jadi nggak seperti yang kemarin, yang sehari sebelum kemarin. Oh, ini di sini udah ada lagi, dikit lagi. Ngumpul, biarkan dulu. Ini di sana juga dalam sekali. Dan ini Om Iman, dia nggak takut walaupun ini banyak lebah nih yang berterbangan karena kita asapi. Masih menunggu, sang ratu masih di dalam. Itu akar sangat sulit sekali kawan-kawan. Kalau nggak diasapi, nggak akan keluar, sayang. Ini adalah cara mengasapi pakai rokok ya. Kalau posisinya seperti ini tuh kelihatan di dalam dia pada nggak diem, supaya lebih cepat. Sebetulnya pakai bawang putih juga bisa, cuman kalau pakai bawang putih lama, nggak akan seperti ini prosesnya.
kecuali kalau misalkan ada di dalam tembok atau tiang listrik, yang itu bisa dibor dan di ini apa itunya bisa dimasukin cairan bawang putih untuk mengeluarkan lebah dari tempat yang sulit. Kalau ini bisa diasapi gini, mendingan diasapi, soalnya bisa langsung ke bawah nih. Oke, ini tinggal sedikit lagi, udah mulai berkurang, di dalam juga udah mulai ini. Oke, kita singkat videonya, nanti kita sambungkan lagi setelah dapat semua, soalnya percuma nih cuman begini aja. Ini hanya tips aja nih dari Jaka Kelana MH Channel ya, cara mengeluarkan koloni lebah dari tempat yang sulit kalau misalkan kita pengen langsung bawa pulang. Oke, kita lanjut nanti setelah dapat ininya, ratunya. Kalau udah pindah semua nanti kita akan sambung kembali. Momen. Dia berkerumit tingkat tanahnya. Tambahan ya. Hujan. Nah, ini dia kawan-kawan pencinta budidaya lebah madu. Apalagi yang pemula, siapa tahu nanti memindahkan lebah di akar bambu begini. Ini sulitnya begini. Mencari ratu soalnya banyak lobang-lobang. Yang ini tanda si ratu belum masuk ke sini. Nah, ini ada, ini udah dibongkar sampai dalam begini. Tadinya nggak akan dibongkar tapi dibongkar paksa. Karena sang ratu dibawa ke atas sama koloni. Nah, ini sang ratu pasti di sini nih. Nih. Ini sang ratu pasti di sini nih kawan-kawan nih. Nah, ini pelajaran bagi Kang Iman ya. Soalnya sulitnya memindahkan lebah kalau di akar bambu begini. Ini mau diasapi, hujan kawan-kawan. Dan ini juga terlalu atas, makanya dibongkar aja. Ntar kita akan orek-orek, kita cari ratu supaya enggak mati, sayang. Nah, setelah begini mau diasapi juga bisa, nggak apa-apa nih, biar ratunya dia keluar sendiri. Soalnya ini akarnya juga masih alot. Sang ratu ini pasti di sini. Ini masih ada lubang agak di dalam juga nih kawan-kawan. Mungkin agak sulit juga, kita akan asapi aja deh. Dikit lagi. Dengan bersusah payah kelihatannya. Sambil hujan juga guys. Ini ada yang ngumpul di sana sedikit. Kelihatan, tapi nggak tahu. Kita akan coba cek dulu. Soalnya pada ngumpul di sana, pada naik dari bawah. Kita tarik. Oh, ini dia nih kawan-kawan, nih ratu nih. Nah, ini nih ratu nih. Nih. Oh, ya. Nih betul, akhirnya betul. Keluar juga nih sang ratu nih. Nih kawan-kawan, sang ratu. Kita tangkap dulu, kita pindahkan ke kotak, ke kardus dulu. Soalnya belum bawa kotak. Alhamdulillah dengan susah payah walaupun hujan. Nih sang ratu dapat juga. Oke, kita masukin ke kotak. Ke kardus. Oke, di kamera sedikit. Nah, ayo masuk. Masuk. Ayo ke sana. Ayo. Akhirnya dengan susah payah, alhamdulillah, ketemu juga ratunya keluar. Nah, kelihatan sang ratu udah masuk ke dalam, sang lebah, sang koloni.
langsung reaksinya dari yang atas juga pada turun. Oke, kawan-kawan, dengan bersusah payah walaupun hujan dan udah sore, alhamdulillah ketemu juga ya ratunya. Untuk itu jangan lupa like, share, comment, dan subscribe-nya untuk dukung channel saya ini, supaya lebih semangat lagi bikin videonya dan cari lebahnya. Atau mungkin nanti suatu saat mungkin tentang, bukan tentang lebah ya. Oke, sekian. Oh iya, saya ditemani sama Kang Iman yang kemarin mindahin lebah baru pertama kali dan mengintai, alhamdulillah dengan teori sekaligus praktek udah bisa menemukan, langsung dapat satu koloni dan udah dipindahkan sama Kang Iman, udah di ini dibudidayakan. Alhamdulillah kawan-kawan, nyampe juga di penangkaran dan ini dikarenakan hujan. Ini sang lebah tuh, sarang masih baru. Kita akan coba pindahkan dulu ke kotak. Oke, sip. Kita ini dulu, ganti pakaian dulu soalnya basah nih kehujanan. Oke kawan-kawan, ini saya sambung pagi hari karena kemarin udah sore nih, si lebah udah pada mulai ini ya. Ini saya bawa ke penangkaran. Kalau kemarin kan sama Kang Iman di ini saya bawa ke penangkaran yang kemarin kehujanan. Dikarenakan kemarin keburu sore, jadi cuman ke video sedikit. Dan pemindahan pemasangan sarangnya saya nggak ini ya, saya nggak video ya. Yang penting ini alhamdulillah berhasil kebawa pulang ke rumah. Ini juga udah mulai beraktivitas, kita akan tutup. Kebetulan kemarin tutupnya kurang rapat, ini saya ganti dulu tutupnya. Soalnya hari ini saya mau panen madu dulu deh. Di tempat kawan saya yang itu ada yang pesan madunya sama sarangnya. Oke kawan-kawan, demikian tentang ngebolang, mencari jejak lebah sampai memindahkan lebah dan sampai ke penangkaran di sini. Alhamdulillah berhasil. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Sekian dan terima kasih kawan-kawan.